Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube gue bareng gue Neko. Yau, mana suara kucingnya? Dan guys, di video ini kita akan meneruskan kembali game Totally Accurate Battle Simulator Part ke-19. Woo! Udah mau sebulan kita mau main game ini guys. Gila, gue masih belum dapat game selain game ini yang bisa gue mainin di channel ini teman-teman. Aduh. Oke deh guys, yuk kita masih ada di chapternya atau campaignnya Spooky. Dan kita akan masuk ke stage keduanya, Invasion sampai Plunder. Let's go guys. Apakah gue akan blunder atau nggak bisa mikir strategi di video kali ini? Kita lihat saja ya teman-teman. Alright. Nah ini ada farmer yang lagi-lagi kepalanya sengklek ya guys ya. Nah ini lagi girang nih, loncat-loncatan terus nih. Oke, scarecrow 2 biji. Sebenarnya ini udah ketemu sih counternya sih guys. Ya, ini menurutku sih udah ketemu counternya teman-teman. Yap, yaudahlah. Ya 5.000 kan, kita stoknya 5.000. Stoknya 5.000, ya udah gua kasih satu reaper. Terus ini di 4. Sini 4. Terus kasih vampir juga di belakang 2. Nah, sisa 100 kan. Skeleton warrior satu aja lah di sinilah. Guys, let's go pasukan Spooky. Ini Candlehead juga lumayan lumayan seru loh guys, ngeliat Candlehead tuh kayak satisfying gitu dia nyerangnya tuh. Ini menurut gua aja ya, gua suka aja ngeliat Candlehead nyerang guys tuh. Dia ngelemparin kayak roh-roh gitu terus musuhnya jadi warna biru muda. Lanjut, ayo Reaper. Ayo Reaper, jangan muter-muter Reaper. Ah, lu gua yang mainin aja dah. Mana Reaper? Oke, okay, dah. Sip. Nice. Kena tusuk guys. Scarecrow-nya kena tusuk. Mantap. Let's go lanjut. Ini masih stage 1, masih mudah ya. Gua masih nggak terlalu banyak mikir, guys. Kita lihat aja nih next stage-nya. Oke. Okay. Kayak gini ya. 9.000. Tunggu, gua curiga nih, guys. 9.000 lawan segini banyaknya. Gua kasih 2 reaper deh, teman-teman. Terus Candlehead tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4. Terus Swordcaster 2 biji. Dah, gas. Maju kalian. Let's go. Let's go. Nah, biar jalan sama-sama lurus, guys. Kita udah punya pasukan jarak jauh banyak sama 2 reaper. Harusnya kita udah menang. Kita bisa menang harusnya, guys. Waduh, Swordcaster gua. Wah, kacau Swordcaster gua, guys. Reaper. Incer dulu dong. Incer dulu, Scarecrow, incer dulu Scarecrow. Nah, cakep. Terus. Oke, gua mental, guys. Sip. Ayo Reaper, come on. Gua aja mainin dah. Gua aja, guys. No, please jangan ninsoy, please. Come on, Swordcaster kita masih punya satu kan? Menang dong. Mana lagi yang belum? Oh, itu tuh. Ayo, nice. Mantap, untung aja ya. Gua udah takut duluan, guys. Untung saja. Ya next. Cliffside Battle. Wah, loh kok gini, guys? Oh. Siapa ini lawannya? Lawannya Sword. Sama ada Archer di belakang. Ah, repot nih Archernya nih. Ini yang repot Archernya nih, guys. Ding 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 ding. Guys, gua aja yang mainin Reaper. Kalau nggak gua takutnya malah aneh. Jangan sampai kena damage. Nice, cakep. Yuk, panahnya bisa kita urus belakangan lah. Gua bisa gocek kan panahnya. Nah, cakep. Ayo Reaper. Ayo Reaper, jangan sampai kalah Reaper. Jangan Reaper. Mon. Nah, cakep. Oke, menang nih harus kita, guys. Let's go Reaper. Masih mantap juga di Reaper, guys. Masih menjadi andalan gue, guys. Waduh, 10.000 duit kita. Oke, duit kita 10.000. Satu dua tiga empat, satu dua tiga empat, satu dua tiga empat. Ayo, kelihatan. Gua mainin satu Reaper. Oh, hati-hati.
Hati-hati. Jangan deket-deket sama King. Jangan deket-deket sama King. Oh, nice. King and Ningxue. Mantap. Healer-nya. Reaper, ayo. Belum. Heal Ningxue, guys. Ayo, come on. Wah, pasukan sono kalah kah? Reaper yang sana kalah dong, guys. Aduh, masih ada satu King lagi. Oke, harusnya kita bisa sih. Harusnya kita bisa sih, guys. Harusnya. Oh. Waduh, harusnya bisa tuh. Cuman ini nih ya. Mereka-mereka ini nih, guys. Gua kasih gini aja deh, teman-teman. Jangan gitu deh, gini aja. Gua kasih 2 reaper-nya di sini deh. Sisanya di sini. Nah, ngelag nih laptop gua, guys. Mantap. Ya, ngelag laptop gua, guys. Maaf ya, teman-teman. Come on. Ayo dong, King. Come on, King-nya. Ayo. Come on, Reaper, jangan kalah. Oh, kalah, guys. Gila, nge-lag banget. Nge-lag banget, teman-teman. Nggak bohong, ini emang nge-lag banget. Kayak apa ya? Coba. Oh, nggak efektif. Pumpkin nggak efektif, guys. Udah efektif ya, teman-teman ya. Nah, lo ayo 4 Reaper deh. Gas kan. Nah, biarin mereka main sendiri dah, guys. Please. Ini satu hilang. Aduh, 2 hilang. Tinggal 2 lagi Reaper gua. Aduh, 2 ya, 3 hilang. No, wah, susah. Baru stage ketiga ini, guys. 4 deng. Oh no, gimana ini, guys? Apakah gua harus kasih vampir? Ini fix laptop gua bakal nge-lag, teman-teman. Jadi, mohon maaf ya. Nah. Oh, ini enggak terlalu parah sih, tapi ini nge-lag sih, guys. Misalnya vampir. Ampun ya, vampir. Vampir bisa life steal kan? Yuk, bisa kali ah. Bisa kali vampir, bisa kali. Kalian bisa life steal kan? Oh no. Wah, guys, gimana ini ngelawannya ya? Gimana ya, guys? Oh no. Coba gua pakein banyak candle head lagi. Macem mana nih cara lawan nih? Mereka tangguh sekali. Ayo, lempar. Terbang-terbangan, cakep. Terus, bawa terbang. Let's go, candle head. Bawa terbang. Ayo, let's go. Lempar, bawa terbang. Mantap. Jangan sampai kena serang. Ayo, jangan bubar. Ayo, solid. Ayo, guys, solid, guys. Kalau solid, guys. Aduh, makin berkurang aja gue. Kayaknya gue salah peletakan aja sih, teman-teman. Prediksi gue sih, gue salah peletakan aja, guys. Harusnya itu bisa sih. Masa gue harus ngeliat YouTube lagi nih buat nyari tahu caranya? Masa sih? Mereka pakai shield. Kalau gue kasih archer, harusnya bisa ketahan. Karena mereka pakai shield, guys. Wah, gak bisa, guys. Oke. Tidak ada jalan lain sepertinya buat gua selain lihat guide sebentar ya. Oke, gua sudah dapat susunannya, guys. Kayak gini susunannya, teman-teman. Gua nggak tahu kenapa disusun kayak gini, tapi gua ikutin aja deh, guys. Gua ikutin aja deh kata YouTube. Siapa tahu berhasil kan? Set. Nah, gas.
Kalau nggak berhasil juga sih, fix gue nggak hoki sih guys. Di YouTube bisa soalnya. Masa gue nggak bisa? Ayo, ayo. Masa nggak bisa sih? Bisa dong, bisa dong. Reaper, ayo, come on, bisa yuk, Reaper yuk. Yuk Reaper yuk. Yuk, kami mengandalkanmu Reaper. Swordcaster Reaper, kami mengandalkan kalian. Sisa pasukan gue udah habis guys, selain Reaper sama Swordcaster. Come on. Satu udah hilang. Gue yang megang deh satu. Gue yang megang deh satu guys. Gue yang megang, gue yang megang. Satu Swordcaster gue yang megang deh. Ngeri banget nih gue. Takut banget. Nah kan hilang kan Reapernya kan. Oke sip. Sip. Let's go. Bantu, 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 bantu. Nah. Wah oke, terima kasih YouTube. Terima kasih YouTube. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Menang gue guys. Kita masuk ke chapter ke, bukan chapter, stage ke-6, Breach. Wow, Balista 7500. Nah, 3 Reaper aja. Udah biarin aja mereka yang nyamperin gak sih? Buru ketembak Balista, gue ngeribet ketembak Balista guys, asli dah. Nah, kan ketembakan satu. Ketembakan satu, teman-teman. Gocek-gocek aja, gocek-gocek. Ayo cepetan. Nice. Nah terbang kan gue. Ayo. Aduh udah hilang dong. Reaper gue udah hilang guys. Oke, harus gue gocek ya. Harus gue gocek ya guys tembakannya guys. Harus bisa gue gocek tembakannya. Aduh. Tidak bisa. Aduh. Aduh gimana ini. Oh, gue kasih di ujung sini aja kali ya. Terus sini. Nah. Guys. Awas jatuh Reaper, awas jatuh, awas jatuh. Nah, cakep-cakep serang dari belakang. Hei, kamu ngapain nyakut? Serang dari belakang, cakep-cakep. Nah, strategi. Kita serang dari belakang, guys. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Nah, gak bisa nengok kan balistanya? Mantep. Ayo. Cakep. Oke, satu balista udah hilang. Satu balista, satu Reaper gue hilang. Balista yang situ udah ningsa belum sih? Oke, udah guys, udah guys, udah guys. Yaudah yuk, kita kesana yuk. Di mana kalian musuh? Bubar. Ayo, mau ngapain? Iya, ternyata Reaper gue nyangkut yang di sana, guys. Gak bisa jalan dia. Dah, yang penting menang. Cuman salah meletakkan posisi Reaper aja, guys. Kita bisa menang kok. Ah, balista lagi ya, 10.000 nih, guys. Waduh, ada Zeus juga dia. 4 guys, temple 4 Zeus literally, teman-teman. Gimana coba ini? 4 Zeus, guys. Enggak bohong gua. Set. Terus. Nah, yuk coba yuk. Kenain balistanya, hancurin. Jangan nyangkut, kalian jangan saling nyangkut. Ya, come on. Waduh, kesamber langsung lagi. Ini bahaya nih guys. Gua harus sambil gocek-gocek nih mainnya, teman-teman. Wah. Oke. Bisa kayaknya nih, bisa. Gila menang lo gue. Menang lo gue, teman-teman. Zeusnya kalah sama apa ya tiba kira-kira ya, guys? Kira-kira Zeus kalah sama apa ya? Oh, sama vampir kali ya. Gue enggak merhatiin soalnya. Gue enggak merhatiin, teman-teman. Tiba-tiba kita udah menang aja. Bagus sih. Ya udahlah ya. Yakin nih? Yakin. Yakin begini nih. Gas. Gue udah panik, gue takut banget kalah tadi guys. Panik banget gue.
5500 jar. Langsung gua ambil alih teman-teman. Mantap, berserker langsung pada ketusuk ya. Let's go, sisa lawan jar dong nih. Area damage nih nyebelin banget nih. Terbu. Come on Reaper. Saudaraku. Kita pasti bisa mengalahkannya. Dah, silakan kalian main sendiri dah, enggak perlu gua kenalin. Ayo, bisa, pasti bisa. Nice, guys. Gila, gua suka banget sini main pasukan spooky. Asik banget, teman-teman. Punya Reaper tuh. Ini apa nih? Ice Archer ya? Nah, gini aja. Yuk. Ih, satu Reaper gua kalah. Aduh, jadi lemot banget. Ya ampun. Ya ampun, lola banget gua jalan. Guys. We can't move. No. We cannot move. My friend. No. Gua enggak bisa jalan ini literally asli. Iya. Kok? Ya kalah kah? Ya ampun. Guys, beku lo sumpah. Kalah lo gua sama Ice Archer yang di belakang ini gimana ya? Kasih vampir. Kasih vampir. Ah, banyak banget tuh vampir tuh. Ngelek dah guys laptop gua. Serang yang belakang. Serang yang belakang, guys. Vampir. Yang belakang. Ini Ice Archer-nya, guys. Ayo guys, Ice Archer, guys. Kalian bisa kalah ini. Ice Archer banyak banget sampai enggak bisa gerak, guys. Pasukan gua, Reaper gua enggak bisa gerak sama sekali, terli gila. Nah, silakan. Ayo, kalian pasti bisa. Life steal kalian pasti bisa. Nyam. Bisa yuk. Jangan rebutan. Mantap. Menang nih guys. Kayaknya menang nih gue nih. Ah, gua enggak demen banget nih di chapter Jepang gini nih. Snake Archer, Ninja, Monkey King. Sumpah gua enggak demen banget guys chapter ini. Bukan chapter ini, tempat ini. Kayak nyebelin aja gitu buat gua, teman-teman. Berhadapan lagi dengan mereka. Jatuh, bubar skeleton archer gue, bubar. Ngelag banget, gila. Oke, ngelag banget guys. Ayo Reaper. Usahain dulu nih archer-archernya. Ambil. Cakep. Harusnya bisa nih guys. Gue optimis gue menang sih. Pasukan mereka udah habis, tinggal ini dong. Dah, oke. Okay. Untung aja ya, gua nggak perlu try hard di sini. Asli gua nggak demen banget tempat ini. Line on fire. Nah, kalau ini nggak apa-apa. Ah, masketirnya nih yang repot nih. Belakang deh. Guys, ada yang ke belakang nggak? Ada yang naik ke atas nggak? Nggak ada ya. Lah, skeleton archer gue kemana? Gue ribet ketembak masketir, bener dah guys, nggak bohong gue mah. Takut banget gue ketembak masketir asli. Tuh.
kan langsung bilang kan di per gua ngeribat masketir sumpah guys. Aduh. Ah repot lagi gua nih. Loh enggak jadi di sini. Bukan harus ada beberapa pasukan di sini. Oke, mereka pada ke belakang. Cakep. Cakep. Mereka pada ke belakang, guys. Nice. Udah, lanjutin sana ke belakang lagi. Lanjutin sana. Jangan pedulin gue. Nice, musketeer ke belakang. Aduh, nggak jadi lagi. Ngeri banget. Hilang, guys. Aduh. Mana deket banget lagi nih. Ah, gue harus liat Google lagi nih, teman-teman. Iya udah pasti kalah lah. Line on fire. Nah ini agak konyol sih guys. Di videonya cuman gini doang nih teman-teman. Sumpah. Isinya semuanya skeleton archer. Gua nggak tahu kenapa. Yaudah gue ikutin aja guys. Dia kayak gitu ya udah gue ikutin lah. Siapa tahu bisa menang kan? Siapa tahu. Udah coba. Ah iya rata-rata pada ada yang ke belakang. Ada yang ke depan juga. Oke, ayo kalian bisa nggak sih? Bisa dong, harusnya dong. Pada kebakar, bakar. Ini konsepnya hampir sama mirip kayak naga ya guys. Dia ngebakar panahnya teman-teman. Loh kok pada ningso sendiri? Pada ningso sih, kenapa dah? Ketembak ya, sama masketir ya? Yuk, terus guys. Jangan sampai masketir kebagian nembak. Jangan sampai masketir ke bagian nembak. Ayo guys, tembak terus. Gue masih punya pasukan cadangan di belakang loh. Masih ada guys. Come on, ayo. Ah, mereka friendly fire ternyata. Oke, untung aja menang. Thank you, Arto Archon. Skeleton Archer. Waduh. Serup lagi. Gas. Ada pirate queen ya. Pirate satu, pirate queen dua, kapten. Mampu nggak nih teman-teman? Kayaknya enggak ya. Wih, mampu ya? Ih kalah dong pirate queennya. Pirate queennya kalah dong guys. Oke, sisa lawan cannon dong nih. Bisa sih harusnya. Ayo skeleton archer maju dong. Kalian maju. Ayo. Terus, come on. Oh, tembak. Aduh, cepetan. Maju, tembak. Ayo, oh kalah guys mereka guys. Wih, kok kebal amat ini teman-teman mereka. Kok nggak jalan ke sana ya skeleton master gue ya? Ih sumpah kebal banget mereka, kenapa dah? Oh, nggak bisa, kebal banget guys. I don't know why. Gas, vampir, gas, candle, gas. Gas, wow, ayo terus, maju terus, hilang lagi, kalah lagi gue. Now, what's it I do, man? What's it I do? Na 1 2 3 4 5 vampire. Kita bikin baris. Nah, yuk guys. Awas aja nih, masih kalah lagi guys. Ini udah strategi YouTube nih. Terus. Awas kena cannon ya, hati-hati Reaper. Kalahin pirate queennya, kalahin kaptennya Reaper. Let's go, mantap, cakep, terus, maju terus,
Sedot. Ayo gas. Okay, thank you Reaper. Thank you YouTube. Asli guys, gua kalau kagak ngeliat YouTube nih teman-teman, ini video bisa 40 menit lama banget guys. Muter-muter nyari ini. Happy Halloween the Spooky Campaign. By the way sekarang Oktober ya, pas banget gua mainin ini guys. Dia ngomong Happy Halloween. Waidi, thank you game. Okay, kita akan masuk ke chapter simulation. Ada 2 stage dan the wild trakis nih. Trakis lagi. The wild waste. Ada 4. Okay guys, kita akan bertemu lagi di next video berikutnya teman-teman. Thank you so much semuanya udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you udah like, share dan subscribe channel YouTube gue ini guys. Kita akan bertemu lagi. Tunggu, jangan lupa juga follow Instagram gue di sini. Di @nekoya untuk melihat keseharian gue sehari-hari, selain gue ngonten ataupun gue live streaming. Kita akan bertemu lagi di next video gue berikutnya guys. Bye.